Ya, selamat pagi. Mau ngapain ini Mas kali ini? Kita mau uji tes lagi. Uji tes lagi ya. Uji tes terus Mas. Alhamdulillah untuk ordernya lancar. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau tandanya setiap hari uji tes itu setiap hari ada orderan. Ya. Gitu ya Mas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kali ini mau uji tes unit apa ini ya Mas ya? Kita mau uji tes unit PCP Predator Bocap 500 cc semi CNC. Oh, jadi unit ini masih semi CNC Mas ya? Masih semi CNC. Kalau semi CNC itu bagus nggak sih Mas? Lumayan untuk modelnya juga sudah hampir sama dengan CNC. Oke. Cuma untuk part-part dalamnya saja yang mungkin berbeda. Oh, gitu ya Mas ya. Ya. Jadi walaupun semi CNC itu tetap bagus guys ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau beli semi CNC, harganya lebih murah tapi unitnya juga masih bagus. Kayak gitu ya Mas ya. Oke, kali ini unit PCP Bocap Predator semi CNC ini mau kirim kemana Mas Jono? Kita mau kirim ke daerah Riau. Riau ya. Jadi beli senapan bisa sampai ke Riau loh Sobat Bedelor, jadi bisa kirim ke Riau juga. Untuk kali ini orderan atas nama siapa Mas? Atas nama Bapak Tanjung. Bapak Tanjung dari Riau. Oke, langsung saja eksekusi langsung Mas. Baik, selamat pagi. Salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Tanjung dari Provinsi Riau. Untuk ini senapannya ya Pak, PCP Bocap Predator tabung 500cc semi CNC, dan akan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, dan akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak. Sasaran ya Pak. Sasaran selanjutnya. Sasaran terakhir. Mantap sekali. Tepat sasaran semuanya ya Pak, dan langsung hancur. Oke oke, mantap sekali ya Mas John. Gimana tadi untuk uji tes dari senapannya? Mantap sekali, dan powernya wah sangat besar. Sangat besar ya. Walaupun dia semi CNC tapi powernya enggak kalah yang sama full CNC ya Mas ya, kayak gitu. Untuk unitnya ini tadi diisi angin berapa Mas? Kita isi sekitar 2500 PSI. 2500. Kalau untuk maksimalnya berapa Mas Jono? Maksimal bisa 3500, tetap yeah. Kita sarankan untuk amannya di 2700. Oh, kayak gitu ya. Oke, nah untuk jaraknya tadi di uji tes kisaran dari sini ke sini berapa Mas? Kisaran 20 meter. 20 meter. Jadi oke, Mas, nah kalau untuk jarak akurasinya senapan ini itu berapa Mas? Bisa long range ini sudah. Oh sudah bisa long range. Kalau tadi di uji tes sekitar 20 meter ya, tapi senapannya sudah support untuk berburu long range ya. Seperti itu teman-teman bediler. Dan untuk unitnya ini tabungnya pakai tabung bocap ya, jadi lebih irit ya gitu lebih Mas, bener? Oke, untuk chambernya chamber monolith, masih semi CNC ya teman-teman bediler. Lalu sudah support single shoot, support magazine juga. Oke Mas, untuk senapan ini kira-kira kalau mau disetel kenceng big game itu bisa nggak Mas? Masih bisa. Masih bisa, karena apa ya Mas ya? Untuk setelan powernya juga sudah ada di belakang. Nanti kalau oh yang ini ya Mas ya, ya? Nanti kalau mau yang lebih besar lagi bisa diganti per dengan per Mizumi. Oh bisa ya, jadi masih kalau bisa. Untuk big game bisa? Masih bisa. Masih bisa. Ya seperti itu teman-teman bediler. Jadi untuk kalian nih yang ingin order seperti Bapak siapa ini tadi? Bapak Tanjung. Bapak Tanjung dari Riau, bisa sekali untuk order PCP Predator Bocap Semi CNC. Harganya lebih murah ya, kisaran 3 jutaan plus-plus, nanti bisa ditanyakan ke CS-nya ya untuk harganya. Jadi untuk kalian yang ingin order seperti Bapak Tanjung bisa untuk langsung hubungi CS kami. Oke, oke untuk unitnya ini pesanan atas nama Bapak Tanjung dari Riau, unitnya mulus mending sekali ya Pak ya. Ini orderan Anda. Untuk uji tesnya juga bagus sekali, mantap banget. Untuk unitnya akan segera di packing ya Pak, jadi mohon bersabar dan ditunggu. Semoga selamat sampai tujuan dan terima kasih atas orderannya. Seperti itu Mas Jono? Yep. Oke, sekian terima kasih.